warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya hormati, para penyimak pengajian Ihya melalui live streaming yang juga saya cintai, selamat datang kembali di ngaji Ihya bulanan di Masjid An-Nahdoh di PBNU pada malam hari ini. Mari kita memulai ngaji Ihya ini seperti biasa dengan menghadiahkan Fatihah kepada muallif kitab Ihya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita akan membaca kitab Ihya di halaman 983 di paragraf pertama. Amma Siddiqu. Saudara-saudara sekalian, pembahasan kita masih mengenai soal lapar sebagai jalan spiritual. Dan malam ini kita akan membahas mengenai beberapa tipuan-tipuan, ya, beberapa hal yang biasanya menjadi pikiran dalam diri kita, tapi pikiran-pikiran itu sebetulnya merupakan tipuan atau delusi atau tipuan yang dikemukakan oleh nafsu kita supaya kita melanggar, ya, aturan-aturan terkait dengan diet spiritual seperti yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian sebelumnya. Jadi pada bagian yang lalu, saya akan mulai dengan membaca sedikit dari paragraf sebelumnya supaya nyambung, ya. Wa innama, dua baris di atasnya. Wa innama yamtani'u. Dan sesungguhnya tidak mau atau menghindar, menolak, ya, min mulazamatil ju'i, dari melakukan atau konsisten di dalam jalan lapar, ya, min saliki tariqil akhirati, di antara para penempuh jalan akhirat. Kalau ada orang-orang ingin menempuh jalan spiritual tapi dia tidak mau melakukan tindakan pengendalian diri di dalam makanan dalam bentuk lapar, dan dia merasa bahwa tidak lapar pun dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu yang disebut dengan ilusi tadi itu, ya. Kalau ada orang kepingin mencapai satu tahap rohani yang tinggi, menempuh jalan akhirat, ya, menempuh suluk, ya, menempuh suluk, tetapi dia tidak mau membayar harganya, ya, tidak mau membayar harganya. Nah, kalau ada orang seperti itu, orang seperti itu ada dua kemungkinan. Imma siddiqun, atau orang ini adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Maksudnya siddiqun, ya, dia jujur dengan dirinya sendiri. Wa imma maghrurun, dan ada kalanya orang ini tertipu. Ahmaku dan bebal. Ahmak itu bodoh tapi yang di atas bodoh, ya. Bodoh yang di atas bodoh itu namanya ahmak. Kalau jahilun itu bodoh biasa. Kalau ahmakun itu bodoh yang sudah kebablasan, itu namanya ahmak. Bebal kalau dalam bahasa Melayunya itu, ya. Jadi kalau ada orang, ingin menempuh jalan spiritual, mencapai level rohani yang lebih tinggi, tapi dia tidak mau membayar harganya, tidak mau tirakat, itu istilahnya, ya, tidak mau mengendalikan diri. Orang ini ada dua kemungkinan. Orang ini memang jujur dengan dirinya sendiri bahwa dia mampu. Yang kedua, dan ini kebanyakan, dia sebetulnya menipu dirinya sendiri.
Nah, sekarang akan dibahas satu persatu. Amma siddiqu, adapun orang yang jujur dengan dirinya sendiri, falistiqamati nafsihi. Kenapa disebut dengan jujur? Ya, falistiqamati nafsihi karena tegaknya, karena berdiri tegaknya nafsunya atau jiwanya siddiq ini, ala siratil mustaqimi, di atas jalan yang lurus. Dia sudah mencapai makom rohani yang memang sudah tinggi. Jadi kalau dia sudah sampai kepada makom rohani yang tinggi, ya dia tidak melakukan tindakan lapar seperti yang diresepkan oleh Al-Ghazali pada bagian sebelumnya, itu tidak soal. Dengan kata lain, kalau ada orang sudah menguasai teknik-teknik misalnya permainan bola misalnya atau apapun lah, badminton, dia sudah mencapai tahap yang tinggi sebagai atlet ya. Tetapi orang ini mencapai tahap itu sudah bekerja keras bertahun-tahun ya. Tapi setelah dia mencapai tahap yang tinggi, tiba-tiba dia misalnya absen, tidak latihan ya seminggu atau dua minggu misalnya, atau latihannya tidak sekeras orang-orang yang baru melakukan proses menjadi seorang atlet profesional, itu tidak soal ya. Tapi kalau kamu masih berada pada tahap latihan, tiba-tiba kamu mengatakan saya enggak latihan, seperti saya tidak latihan keras enggak apa-apa, karena saya melihat atlet-atlet yang profesional itu latihannya biasa-biasa saja, saya mau meniru mereka. Nah, orang seperti ini adalah orang yang dalam kitab Ihya tadi disebut dengan maghrurun ahmak. Dia ingin meniru orang yang sudah selesai dengan latihan lama, kemudian menyamakan dirinya dengan mereka. Nah, ini nggak bisa. Orang seperti ini namanya maghrur. Tapi kalau orang yang jujur, ya memang dia sudah selesai dengan seluruh latihan dan proses segala macam, ya nggak apa-apa, dia mungkin dietnya tidak seketat orang yang sedang latihan menjadi seorang manusia rohani atau menjadi seorang wali misalnya ya. Ya itu seperti kisahnya dalam Manaqib ya. Ingat kan dalam Manaqib kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Suatu hari dia makan ayam yang luar biasa lezat sekali. Tapi santri-santrinya disuruh lapar dan disuruh tirakat. Nggak boleh makan enak, mereka disuruh makan yang tidak enak dan disuruh lapar. Satu ketika santrinya protes, ini kok guru saya menyuruh kami lapar, kok dia makan enak, gimana ini kan nggak konsisten namanya. Kalau santri yang kurang ajar didalili, kaburu maktan indallahi mala apa antakulu mala tafalu, ini kiyainya didalili ini. Nah, ini orang yang tidak tahu makomnya. Jadi ya, Syekh Abdul Qadir makan enak karena dia sudah pernah menjalani latihan spiritual bertahun-tahun. Kalaupun sekarang beliau makan enak, itu tidak jadi soal. Tapi kamu lain, kamu sedang latihan itu. Jadi itu, orang yang jujur, ya nggak apa-apa. Kalau kamu jujur dengan diri kamu sendiri, lalu kamu memang sudah mencapai tahap yang sudah tinggi, kamu sudah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, ya bolehlah makan yang agak sedikit enak gitu. Tapi kalau baru latihan, jangan niru-niru orang yang sudah selesai latihannya. Jadi kalau orang sedang berjuang, jangan meniru gaya hidupnya orang yang sudah sukses. Nanti kere kamu. Ya. Wong sudah sukses ya nggak bisa ditiru. Kamu masih berjuang kok mau ikut-ikutan orang yang sudah selesai perjuangannya? Ya nggak bisa. Jadi ada makomnya itu ya. Kemarin saya soan ke Bib Lutfi di Pekalongan ya 2 hari yang lalu ya. Persis beliau mengatakan hal ini. Jadi Bib Lutfi antara lain beliau mengatakan begini. Ada orang-orang yang masih murid ini ya, mungkin bingung. Di satu pihak ada kitab Ihya yang menjelaskan soal diet spiritual yang keras seperti ini, kita disuruh lapar, kita disuruh mengendalikan diri. Tapi di pihak lain ada seorang wali misalnya seperti Abul Hasan Asy-Syadzili, ini pendiri Torekot Syadziliyah yang terkenal sekali itu. Abul Hasan Asy-Syadzili itu terkenal sebagai seorang wali yang pakaiannya mentereng.
Kalau sekarang ya mobilnya Alphard, pakainya mentereng, parfumnya wangi. Pokoknya nggak kelihatan kalau dia ini seorang wali, karena pakaiannya keren sekali, mewah hidupnya. Kata Habib Lutfi, orang yang tidak paham tentang apa ya, tentang konstelasi perwalian, ya, akan bingung menghadapi situasi ini. Kok ajaran dalam Ihya itu menyuruh kita lapar, tapi kok Abul Hasan Asyadzili kok mewah-mewah hidupnya? Gimana? Gimana ini menggabungkan antara dua ajaran, antara ajaran yang A dalam kitab Ihya dengan praktek seorang wali namanya Abul Hasan Asyadzili yang beda? Kalau orang yang tidak paham bingung. Nah, kata Habib Lutfi, beliau mengatakan orang yang paham akan memahami dua hal ini dengan cara seperti ini. Jadi kitab Ihya itu yang kita pelajari ini kitab perjuangan. Ini orang latihan untuk menjadi Abul Hasan Asyadzili. Makanya isinya keras. Karena ini kitab latihan, ini kitab training ini. Ya. Kitab training untuk menjadi seorang yang excellent. Orang yang secara spiritual itu excellent. Dia hebat. Ya. Latihan untuk menjadi manusia rohani. Abul Hasan Asyadzili itu orang yang sudah memetik hasil dari latihan-latihan itu. Jadi harus dibedakan dalam, kalau kata Habib Lutfi, kalau kamu sedang nyangkul di sawah, ya pasti kamu pakaiannya harus pakaian sawah. Masa kamu mencangkul di sawah kok pakaiannya pakai jas? Ya nggak cocok. Begitu kamu sudah selesai dari sawah, panen, sudah dapat hasil, dapat uang, bolehlah kita sedikit menikmati hasil itu. Tapi pada saat kamu masih berjuang, ya kamu harus berlaku sebagai seorang yang berjuang. Jangan dicampur adukkan antara masa perjuangan dengan masa kesuksesan. Kalau ada orang masih berjuang kok meniru-niru orang yang sudah sukses, itu namanya maghrurun ahmak. Orang yang tertipu, orang yang bebal itu. Jadi ini orang yang jujur dengan dirinya sendiri, nggak apa-apa. Ya, dia menikmati sedikit makanan itu. Jadi falistiqamati nafsihi ala siratil mustaqimi. Orang ini sudah berada pada jalan yang benar. Wastighna'ihi, dan orang ini tidak butuhnya as-siddiq an yusaqo, untuk digiring. Ya, orang ini sudah tidak lagi seperti binatang yang sedang dilatih, dijinakkan. Ini sudah tidak butuh lagi digiring bisiatil ju'i, dengan pecut berupa rasa lapar. Rasa lapar yang menyakitkan seperti pecut yang kita pakai untuk mengajar hewan supaya dia jinak itu, ya. Itu bisiat, ya. Jamaknya kata sautun siatun. Ilal haqi, digiring ilal haqi kepada jalan kebenaran. Dia sudah berada di jalan yang benar, on the right track. Jadi enggak perlu lagi seperti binatang sudah jinak, ya enggak perlu lagi dipukuli dengan pecut. Itu kalau orang yang sudah jujur, jadi enggak masalah. Tetapi wa ammal maghrur, adapun orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, lalu sok-sokan ingin meniru seperti as-siddiq. Nah, orang seperti ini fali dhannihi, maka dia tidak mau lapar tadi itu falidhonnihi, maka karena sangkaannya, karena asumsinya al-maghrur binafsihi terhadap dirinya al-maghrur, annahu, sesungguhnya dia itu as-siddiqu, orang yang sudah sampai kepada level as-siddiq. Dia mengira dirinya sudah sampai ke level itu. Dia mengira dirinya itu sudah jadi orang hebat itu. Padahal sebetulnya dia belum sampai ke makom itu. Dia mengira dia as-siddiq al-mustaghni, yang sudah tidak butuh lagi antakdi binafsihi, dari mengajari, melatih dirinya atau nafsunya al-maghrur. Adh-dhannu, orang yang menyangka, ini sifat dari kata as-siddiqu al-mustaghni, adh-dhannu, yang menyangka biha terhadap nafsunya khairan, penyangkaan yang baik, ya, atau sangkaan yang baik.
Jadi ini orang yang tertipu dengan dirinya sendiri, mengira dirinya itu sudah sampai ke levelnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Hasan Asy'ari dan seterusnya. Sudah sampai seperti levelnya ke para kiai-kiai yang sudah besar-besar itu, yang bagi para santri, mungkin santri yang baru mondok gitu kan, ini kiai saya kok hidupnya kok enak, kalau saya disuruh terakat terus nih gimana ini. Saya dulu juga pernah berpikir begitu juga waktu di pondok. Ini kiainya enak-enakan hidupnya, kok santrinya disuruh tirakat itu ya. Ah, ini sekarang jawabannya ini. Jadi antara guru dengan santri itu dalam beberapa aspek ya, itu harus dibedakan ya. Santri baru belajar, baru berlatih. Guru sudah selesai dengan latihan. Jadi kamu jangan menyamakan diri kamu dengan seorang guru itu. Nah, kalau kamu menyamakan diri kamu dengan guru, kamu namanya maghrur. Kamu namanya ahmak. Kamu namanya bebal itu ya. Wahada, dan ini sangkaan atau asumsi seperti ini, dhon seperti ini, gururun adalah tipuan ya. Azimun yang besar, wahua, dan tipuan seperti ini adalah adabu yang paling banyak. Orang yang sedang berjuang seringkali digoda dengan perasaan-perasaan seperti ini. Dan ini saudara-saudara tidak hanya berlaku dalam masalah rohani, masalah tasawuf. Dalam perjuangan apapun, orang yang sedang dalam fase kerja keras itu seringkali pikiran-pikiran yang menggoda, mendistraksi, membuat dia menjadi lupa pada perjuangannya itu banyak sekali. Macam-macam. Dia punya pikiran-pikiran yang membuat dia akhirnya tidak fokus pada perjuangannya. Itu banyak sekali. Kalau di sini contohnya adalah ya ini, orang yang masih berjuang, masih berlatih, masih berusaha menyamakan dirinya seolah-olah dia sama dengan orang yang sudah selesai dengan latihannya. Ini salah satu ghurur ya. Nah, ghurur, tipuan itu seringkali datang dalam kehidupan kita. Ghurur itu berupa pikiran-pikiran, asumsi-asumsi ya. Sangkaan-sangkaan yang itu tidak didasari oleh oleh cara berpikir yang pas. Dan itu, sangkaan seperti itu membuat orang jadi gagal perjuangannya. Dan itu banyak sekali ya. Sering ya, Anda yang mungkin sudah pernah mengalami kehidupan yang lama begitu, mungkin akan menemukan kebenaran dari yang dikatakan oleh Al-Ghazali ini. Fenomena ghurur itu sering terjadi di dalam kehidupan setiap individu ketika dia sedang meraih kesuksesan. Macam-macam jenis-jenis ghurur itu. Dia merasa begini, seolah-olah dia sudah begitu, padahal tidak itu ya. Itu makanya harus hati-hati. Fa innan nafsa, kenapa perasaan ghurur ini sering terjadi? Keadaan yang al-aghlab, yang mayoritas, fa'innan nafsa, karena sesungguhnya jiwa manusia qallama tata'addabu, jarang sekali terlatih atau tertraining itu tata'addabu, mengalami latihan adab, ta'adduban secara training, latihan kamilan yang sempurna. Jarang sekali orang itu jiwanya itu terlatih sempurna. Umumnya orang itu ya berhasil melatih tapi sampai tingkat tertentu. Tapi nanti kalau latihannya kendor ya balik lagi. Ya, jadi begitu. Jadi urusan jiwa manusia itu rumit sekali memang. Ya, begitu kita kendor dalam latihan satu minggu, balik lagi. Mau mulai lagi, aduh susahnya minta ampun. Ya, susahnya minta ampun. Orang sudah baik-baik berjalan dalam latihan atau training rohani selama satu tahun gitu, hanya karena dia melakukan kekeliruan sehari saja, itu akhirnya tiba-tiba dia gagal. Ini biasa dialami oleh orang-orang yang melakukan diet non rohani, ya, diet non rohani, diet makanan itu loh, sudah diet keto 3 bulan gitu ya. Sehari gagal, itu langsung gagal seterusnya. Mulai lagi susah kali itu. Padahal ketika dia, ini kok
saya kira kok kalau makan enak sehari nggak apa-apa lah ya. Nah itu namanya gurur itu. Padahal begitu makan sehari, wah berikutnya makan lagi, sudah akhirnya bubar semua itu dietnya itu. Riadohnya hilang, tirakatnya selesai. Padahal ketika dia mau makan itu, nggak apa-apa lah masa sehari. Cheating katanya, cheating kan. Cheating sehari nggak masalah lah. Nah, sama ini, cheating rohani juga begitu. Dikira kalau sudah cheating sekali gitu, bisa balik lagi. Nggak bisa. Itu juga gurur itu ya. Gururnya orang diet adalah cheating sehari dikira itu enggak masalah. Cheatingnya orang yang melakukan suluk rohani juga sama. Dikira kalau cuma menipu sehari dua hari gitu nanti balik lagi itu gampang. Enggak. Balik lagi itu susahnya minta ampun itu. Pekerjaan tirakat sudah berbulan-bulan itu bubar semua. Enggak jadi apa-apa itu. Itu namanya gurur itu ya. Jadi nafsu manusia itu susah, tertraining sempurna itu susah. Mesti ada kurangnya. Wa katsiran ma, dan seringkali taghtaru, tertipu nafsu manusia ini. Fatanzuru, maka dia akan melihat nafsu ini ya, selalu kan orang itu kan selalu saling sawang menyawang kalau bahasa Jawanya itu apa namanya? Memandang yang lain. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Wah, itulah. Itu nggak tahu manusia itu kenapa begitu ya, sudah punya enak-enak gitu lihat kayaknya kok lebih enak itu padahal ya biasa saja itu. Jadi ini sukanya nafsu manusia, jiwa manusia itu dia menengok yang lain, merasa yang lain itu lebih indah daripada yang punya dia. Itu juga gurur itu bentuk gurur juga itu. Jadi fatanzuru, maka melihat nafsu manusia itu ila siddiqi, kepada orang yang sudah sampai ke makom siddiq ya, sudah seperti ya kalau dulu di Jawa Timur ya seperti Mbah Dul Hamid Pesuruan gitu kira-kira ya, atau seperti Mbah Maimun Zuber gitu ya, itu as-siddiq itu. Ini dia masih santri ngelihat Mbah Maimun itu, santri Al-Anwar ya, masih baru sebulan dua bulan lihat Mbah Maimun kok kendaraannya enak, daharnya enak gitu kan. Wa musamahatihi, dan sikap tolerannya atau gampangnya asidik ini. Dia kok makanan enak, maksudnya gampang itu maksudnya kok dietnya tidak ketat kayak saya, enggak tirakat ya. Dia iri itu ya. Wa musamahatihi, dan sikap tolerannya asidik nafsu terhadap dirinya asidik tadi. Fi dzalika, dalam hal tadi itu, dalam hal apa itu ta'adub ya, fayusamihu, maka dia ikut-ikutan menoleransi ya orang yang tadi al-maghrur nafsahu, kepada dirinya seorang maghrur dia ikut-ikutan toleran, maksudnya tidak tirakat, dia ngikuti orang yang sudah selesai, yang sudah berhasil, sudah sukses ya. Nah orang ini adalah kalmarid, seperti seorang yang sakit. Orang yang baru sakit dirawat, yanzuru, dia lihat seorang sakit ini, ilaman, kepada orang qad shaha, yang sudah sehat orang ini, min maradhi, dari sakitnya man. Orang sakit lihat orang sehat kok makan enak, dia kepengen niru gitu. Fayatanawal, maka ikut-ikutan makan almarid, orang sakit tadi itu, ma makanan, ya tanawalu, yang makan ini orang yang sudah sehat ini, hu, kepada ma, kepada makanan tadi itu. Wa yadhunnu, dan menyangka orang yang sakit tadi almarid, binafsi, terhadap dirinya almarid, as-sihhata, sudah sehat. Dia mengira sudah sehat, jadi mau ikut-ikutan makan tengkleng, makan apa rendang, wah ini kok enak ya. Saya kayaknya sudah sehat. Nah ini, orang sakit pun juga punya gurur juga. Ya. Orang yang sedang sakit pun itu juga gurur, ada gururnya ya. Jadi ini istilah kunci ini ya, gurur itu terjadi dalam semua situasi. Orang sakit kepengen sembuh, ada gururnya. Orang yang sedang ingin jadi orang soleh, baik, ada gururnya. Orang bodoh yang kepengen jadi orang pinter, ada gururnya. Ada mahasiswa yang lagi menyelesaikan skripsi, ada gururnya ya. Mahasiswa yang lagi nyelesaikan skripsi, ada gurunya ya. Macam-macam lah, pokoknya
pokoknya dalam setiap tahap hidup manusia yang sedang berjuang ada gurur-gurur yang bermacam-macam. Ya. Nah, karena orang ini sakit ikut-ikutan orang sehat ya fayahliku, maka atau fayahliku bisa dibaca fayahliku atau fayahlika dibaca nasab ya. Fayahlika maka rusak orang ini. Fayahliku atau fayahlika maka rusaklah orang tadi itu. Mau baru sakit kok ikut-ikutan orang sehat ya. Jadi itu ini perkara soal apa dua jenis manusia itu ya, manusia yang jujur yang mengerti kondisinya dan apa tidak membodohi dirinya sendiri dan orang yang maghrur. Baik. Sekarang kita teruskan. Walladzi yadullu. Sekarang kita kembali kepada soal apa diet spiritual atau rohani ini. Walladzi yadullu, walladzi dan orang, walladzi dan sesuatu. Walladzi dan sesuatu. Ya dulu yang menunjukkan alladzi ala anna taqdirat ta'ami, menunjukkan bahwa ukuran makanan atau mengukur makanan bimiqdarin dengan ukuran yasirin yang sedikit ya. Jadi mengendalikan diri makan sedikit ya fi waqtin makhsusin, di dalam waktu makhsusin yang tertentu seperti yang diajarkan dalam kitab Ihya sebelumnya, wanauin dan jenis makanan ya maksusin yang tertentu, makanannya kemarin apa ukurannya sekian ya, makan roti, rotinya tidak usah roti yang ditumbuk halus ya, roti biasa, rotinya tidak pakai apa namanya apa itu fermentasi itu pakai ragi ya. Karena nggak pakai ragi jadi kasar, karena kasar makanya nggak banyak, gitu kan? Nah, itu namanya wanauin maksusin itu. Nah itu semua diet-diet rohani tadi itu laisa tidak, ya laisa tidak takdiru ta'am tadi maksud dan dituju fi nafsi di dalam dirinya itu. Itu bukan tujuannya, itu hanya instrumen, hanya wasilah saja. Jadi lapar itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tapi itu wasilah atau instrumen atau jalan yang harus dilalui. Tapi dia hanya jalan saja, bukan tujuan akhir. Nah, lalu tujuannya apa? Wa inna ma huwa, dan sesungguhnya maksud yang akhir, final goalnya itu adalah mujahadatu nafsin, memerangi, mengendalikan nafsu. Ya, nafsu ini yang mutanaiyatin, yang jauh. Sebenarnya kalau kata mutanaiyah itu makna yang tepatnya adalah nafsu yang selalu makin jauh. Itu mutanaiyah ya. Jadi nafsu yang jauh terus kalau enggak dikendalikan akan makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu namanya mutanaiyah. Anil haqi, jauh dari apa? Anil haqi dari Allah Ta'ala. Ini tujuan diet rohani, kita disuruh mengendalikan makan enggak boleh banyak. Itu final goal-nya adalah mujahadah sebetulnya. Perang terhadap nafsu yang mutanaiyah, nafsu yang cenderung untuk terus-menerus menjauh dari Allah kalau nggak dikendalikan. Ya. Jadi jauhnya itu bukan jauh yang konstan. Kalau jauh yang konstan itu bukan mutanaiyah. Jadi misalnya jauh dari Allah 1 meter konstan, ya, itu masih tidak soal. Tapi ini jauh yang kalau nggak dikendalikan, hari ini jauh 10 meter, besoknya 20 meter. Besoknya lagi kalau nggak dikendalikan 30 meter. Makin lama 1 tahun kita makin jauh dari Allah. Itu namanya mutanaiyah. Nafsu manusia itu kalau nggak dikendalikan itu jarak dia dari Tuhan itu makin jauh. Itu seperti penggambaran astronomi modern mengenai alam raya itu loh. Alam raya yang terus mengembang, ya kan? Jadi planet itu makin menjauh dari pusat galaksi. Terus itu. Kalau nggak ada gerak yang mengendalikan itu atau membalikkan gerak itu, makin jauh. Itulah kita, ya. Manusia itu nafsunya itu kalau nggak dikendalikan dengan lapar ini, itu seperti planet-planet, seperti galaksi yang makin jauh, makin jauh, makin jauh dari pusatnya. Ya. Jadi itu ghairu balighatin yang belum sampai, ya, rutbatal kamali kepada tingkatan atau level kesempurnaan ya.
Jadi itulah tujuannya, apa itu tujuannya kita melakukan mujah apa lapar dan segala macam ya. Anna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun, tidak ada lahu bagi Kanjeng Nabi takdirun, ukuran makanan, wa tauqitun dan timing atau waktu li ta'ami, kepada daharannya atau makanannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya beliau sudah sampai kepada makam spiritual yang tinggi ya. Jadi beliau itu ukuran makanannya itu tidak pasti ya. Tapi kita sebagai orang yang belum sampai ke tingkatan itu enggak boleh niru-niru gitu. Itu maksudnya yang dikatakan Al-Ghazali. Nabi sendiri sebetulnya tidak punya ukuran, enggak punya diet tertentu. Dan nanti akan diceritakan bagaimana Nabi itu ya, nanti akan kita akan baca ini. Ini sekarang gitu, kita akan lihat bagaimana perangai Kanjeng Nabi dalam soal kuliner. Nah, ini gimana pola kulinernya Kanjeng Nabi itu kayak apa? Ah ini. Nah, karena Kanjeng Nabi itu paling banyak Siti Aisyah ya, istri beliau yang paling dicintai. Jadi kisah-kisah tentang hal yang privasi seperti ini itu paling banyak datang dari Siti Aisyah. Kalau kita baca hadis-hadis tentang kehidupan privatnya Kanjeng Nabi, itu sebagian besar dari Siti Aisyah. Dan juga karena Siti Aisyah itu orang yang apa ya, orang yang berani berbicara belak-belakan. Kalau istri Kanjeng Nabi yang lain itu agak malu-malu, Siti Aisyah itu belak-belakan. Misalnya dia pernah bercerita, aku sama Kanjeng Nabi itu dulu mandi bersama juga sering. Nah, itu juga diceritakan itu. Jadi cuma hanya dibatasi dengan kain begitu saja. Jadi misalnya, jadi Siti Aisyah seringkali mengungkap hal-hal yang sifatnya private tentang kehidupan beliau bersama Kanjeng Nabi. Yang itu tidak jarang atau tidak pernah dikisahkan oleh istri Kanjeng Nabi yang lain. Termasuk urusan makanan. Nah, sekarang kita akan baca. Qalat, berkata Aisyah tu Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi radhiyallahu anha. Nah, ini kata atau kisahnya Siti Aisyah. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, kadang-kadang puasa. Ya, ini fi'il mudhari' ya, maknanya fi'il mudhari' itu maknanya banyak. Kadang-kadang fi'il mudhari' itu fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau masa mendatang ya. Itu maknanya antara lain lit taklil ya. Kadang-kadang ya. Tapi kalau fi'il madhi itu tidak bisa dimaknai kadang-kadang, karena sudah berlangsung di masa lampau, jadi kepastian. Kati kalau fi'il mudhari itu kadang-kadang, ada makna kadang-kadang, walaupun tidak selalu ya. Tapi di sini itu maknanya kadang-kadang. Yasumu, kadang-kadang puasa. Hatta nakula, sehingga kami, maksudnya kami di sini itu kami istri-istri Kanjeng Nabi ya, berkata Kanjeng Nabi itu kadang-kadang puasa, sehingga kami para istrinya itu menyangka, itu hatta nakula ya, hatta nakula sehingga menyangka kami. Jadi kata kaulun itu kadang-kadang juga bisa bermakna menyangka, walaupun makna awalnya adalah berkata ya. La yuftiru, Kanjeng Nabi tidak akan buka Kanjeng Nabi. Maksudnya tidak akan makan. Jadi karena seringnya puasa sampai kami mengira Kanjeng Nabi itu enggak akan pernah makan. Enggak akan pernah tidak puasa itu. Tapi wa yuftiru, dan kadang-kadang apa makan Kanjeng Nabi, buka, berbuka atau makan, hatta nakula, sehingga menyangka kami ya, para istri Kanjeng Nabi, la yasumu, Kanjeng Nabi tidak akan pernah puasa. Kanjeng Nabi itu kadang-kadang makan terus ya, sampai jarang puasa. Kadang puasa terus sampai jarang makan ya. Itu pola makannya Kanjeng Nabi. Dan juga ini ada kisah lain, wa kana, dan ada yadkhulu, masuk Kanjeng Nabi ala ahli, kepada istrinya Kanjeng Nabi ya. Ahli bisa banyak, maksudnya istri. Satu hari Kanjeng Nabi datang menemui istrinya, fayaqulu, maka mengatakan Kanjeng Nabi, hal indakum min syai'in, hal indakum, apakah pada kalian ya. Sebetulnya kalau menurut tata bahasa yang ketat ya, itu hal indakunna,
apakah bagi kalian wahai para istri-istri, ya, karena yang diajak ngomong kan perempuan bukan laki-laki ya. Tapi di sini halain takum. Karena maksudnya kum di sini itu ya istri-istri dan para pembantunya, para yang di situ ada laki-laki. Jadi makanya indakum di sini itu seperti orang salam assalamualaikum, walaupun di sana ada perempuannya juga. Tapi ada yang sok gaya assalamualaikum waalaikumna warahmatullah. Ya. Biar kelihatan gaya itu. Halain takum, apakah ada pada kalian syai'un min syai'in sesuatu? Ada makanan enggak? Kadang-kadang kanjeng Nabi datang pagi-pagi ada makanan enggak? Fa in qalu, jika mengatakan orang-orang ahlinya kanjeng Nabi ya. Na'am. Ya, wonten kanjeng Nabi ada makanan, akala. Maka akan makan kanjeng Nabi. Jadi kalau kanjeng Nabi datang pagi-pagi tanya makanan ada atau enggak, ada makan beliau. Wa in qalu, dan jika mengatakan para ahl, para keluarganya kanjeng Nabi, la, tidak ada. Qala, berkata kanjeng Nabi, ini sesungguhnya aku, idzan kalau begitu shaimun, puasa. Kalau gitu saya puasa hari ini, karena enggak ada makanan. Wakana dan ada. Nah, ini yang menarik adalah keadaan berikut ini. Wakana dan kadang, wakana dan ada, ya, wakana dan ada. Yuqaddamu, disuguhkan ilaihi, kepada kanjeng Nabi, asyai'u, makanan. Kadang-kadang kanjeng Nabi disuguhi makanan, fayaqulu, maka mengatakan kanjeng Nabi, ama inni, ya. Ama ingatlah, ini sesungguhnya aku, qad aradtu, sudah menginginkan aku as-sauma, puasa. Janjane saya itu tadi mau puasa niatnya itu. Tapi kok ada makanan ini ya? Ini kok ada apa, bubur ayam lewat tong ting 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 pagi-pagi. Padahal sudah kepengen puasa Senin Kamis. Tiba-tiba ada bubur ayam datang ya. Atumayakulu, maka kemudian makan kanjeng Nabi. Jadi biasa aja ya. Jadi kalau menyangkut puasa sunat, soal kayak Nabi itu sangat fleksibel ya. Bukan kondisional, bukan beli. Tapi ini kan, nah, kanjeng Nabi seperti ini poinnya Imam Ghazali ya. Ini kan kanjeng Nabi sudah makomnya tinggi sekali. Kalau kayak kalian ini kepengen mau diet kok pakai prinsip seperti ini ya gagal. Kalau diet prinsipnya pakai hadis ini ya gagal ya. Ini namanya gurur tadi itu. Orang yang merasa dirinya sudah seperti kanjeng Nabi ya, terus mengikuti seperti ini ya, namanya gururun ya. Hamaqah itu adalah satu sejenis kebebalan itu ya. Wa kharaja, dan keluar. Maksudnya begini ya, yang dikatakan oleh Al-Ghazali ini sebetulnya poinnya itu adalah untuk menunjukkan bahwa ini untuk menyangkal kesalahpahaman sebagian orang yang sok niru kanjeng Nabi. Orang-orang kan ada itu kan, ada kelompok-kelompok yang sok niru kanjeng Nabi kan ada itu. Yang mereka mengira bahwa, loh, kemarin itu kitab Ihya itu kok ngajari kita lapar puasa bertahun-tahun. Itu kan berlawanan dengan ajaran kanjeng Nabi. Nabi itu kalau ada makanan ya makan, kalau enggak ya puasa, artinya santai gitu loh. Ini kok Sahal At-Tustari, ingat kan? Kisahnya Sahal At-Tustari yang keras sekali melakukan diet makanan sampai satu minggu itu makanannya sedikit sekali. Sedikit sekali. Pokoknya seperti menyiksa diri. Apakah ini tidak bertentangan dengan ajaran kanjeng Nabi yang relax, yang musamahah tadi itu, yang tasamuh, yang relax dan toleran kepada dirinya dalam soal diet? Nah, ini mau dijawab oleh Al-Ghazali. Nanti dulu, kamu harus membedakan antara orang yang sudah selesai berjuang dan orang yang baru berjuang. Saya tidak tahu kok, ini persis seperti yang dikatakan Bib Lutfi kemarin waktu saya ke Pekalongan, baru 2 hari yang lalu. Beliau mengatakan persis seperti ini. Apakah beliau baca Ihya? Ya. Apakah memang dari sini atau itu berdasarkan pemahaman beliau sendiri itu ya. Tapi kalau lihat contoh-contohnya yang diberikan oleh Bib Lutfi itu kayaknya dari pengalaman beliau itu. Untuk mungkin beliau juga sudah pernah ditanya oleh para santri-santri yang mungkin yang begitu itu, yang punya gururun tadi itu loh ya. Jadi juga ditanya juga begitu ya. Jadi itu poinnya, menjawab iskal atau pertanyaan yang mungkin membuat
sebagian orang bertanya-tanya, kok ajarannya seperti ini, kajian Nabi begini, apa tidak kontradiksi itu? Ya. Jadi ini jawabannya ya. Wa kharaja, dan keluar pada suatu hari, kharaja keluar kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari, wa qala, dan ngendiko dan berkata kajian Nabi, ini sesungguhnya aku shaimun puasa. Keluar dari rumah, aku mau puasa ini. Faqalat, maka berkata lahu kepada kanjeng Nabi Aisyah tu, ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Siti Aisyah kemudian lapor atau berkata kepada kanjeng Nabi, kanjeng Nabi, qad uhdiya, telah dihadiahkan ilahina kepada kami, ya, haisun, haisun itu makanan yang ya seperti nasi kebuli gitulah ya. Jadi daging yang dicampur dengan samin dan kurma, minyak kurma. Pokoknya lezat lah pokoknya. Eh, hari ini ada orang yang ngasih makanan kanjeng Nabi ini ya. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi, "Kuntu, ada aku aradtu, telah menginginkan atau meniatkan aku as-sauma, puasa. Wah, aku tadi memang mau puasa, tapi karena ada makanan enak ya sudah, walakin qarribihi, walakin tetapi qarribi, dekatkanlah, suguhkanlah wahai Aisyah makanan tadi itu, hais itu ya." Ya sekali lagi, ini kanji Nabi ya, tapi kalau kamu masih latihan ya jangan begini ya, ini rusak dietnya nanti. Kanji Nabi sudah selesai dengan diet ya, kamu yang lagi diet jangan niru-niru seperti ini ya, ya niru tapi jangan persis seperti ini ya. Jadi harus dibedakan makom guru dengan makom murid, ya. Makom orang yang sudah sukses dengan makom yang berjuang, ya. Makom orang yang lagi kuliah dengan dosen. Ya. Ini mahasiswa baru nulis skripsi kok mau niru-niru dosennya ya, jangan, ya. Nanti rusak, nggak jadi apa, nulis tesis nanti ya. Jadi begitulah Kanjeng Nabi, pola makanan dan perilaku Kanjeng Nabi seperti dikisahkan oleh istrinya Siti Aisyah tadi. Walidzalika, karena itulah hukia diceritakan ya, an Sahlin, dari Sahal At-Tustari ya. Ini kisah Sahal, ini nama yang sering disebut dalam kitab Ihya. Kayaknya ini jagoannya Al-Ghazali Sahal ini ya. Beliau ini adalah orang yang hidup kira-kira di abad 3 Hijriah ya. Dua, meninggalnya itu sekitar 280-an ya. Jadi abad ke-3 Hijriah. Ya sezaman dengan para pengkoleksi hadis itu, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, itu hampir sama hidupnya itu ya. Kalau Masehinya ya tahun 800-an. Kalau disejajarkan dengan sejarah Indonesia ya, ini pada saat kerajaan apa ini ya, Mataram Hindu kuno ya, atau mungkin ya ini tahun 800-an ya, tahun 809 ya, itu Sahal At-Tustari. Jadi Sahal At-Tustari ini adalah orang yang sangat terkenal sebagai penemu lapar sebagai jalan spiritual. Dan beliau ini latihan laparnya itu sejak kecil. Ini seperti pemain tenis yang kalau mau jadi pemain tenis itu latihannya harus umur 7-8 tahun gitu. Nah ini beliau ini seperti itu. Latihan lapar itu sejak kecil. Yang melatih pamannya sendiri ya. Dan sukses sebagai seorang yang dikenal sebagai sufi besar dalam sejarah Islam ya. Termasuk peletak dasar ajaran-ajaran sufi itu Sahal At-Tustari ini. Anau, sungguhnya Sahal At-Tustari, kila, dikatakan lahu kepada Sahal ya, kaifa kunta fi bidayatika, kaifa, bagaimanakah kunta ada engkau wahai Sahal At-Tustari fi bidayatika, di dalam permulaanmu, jenengan dulu ketika latihan jadi wali itu gimana caranya, itu kira-kira begitu, gimana dulu caranya itu. Fahbaro, maka menceritakan Sahal At-Tustari bidurubin, dengan berbagai jenis minar riyadoti, dari latihan-latihan spiritual, rakat macam-macam, banyak sekali latihannya Sahal At-Tustari itu, banyak sekali ya. Nah, salah satunya adalah minha, salah satunya dari riyadhat ini,
tirakatnya Sa'al At-Tustari, annahu, sesungguhnya Sa'al At-Tustari itu karena ada yaktatu, makan ya, dari kata kutun itu makanan pokok, yaktatu artinya makan ya. Warakon nabaki ya, daun pohon sedar. Pohon sedar itu di sini nggak ada memang. Pohon sedar itu adanya di daerah subtropis ya, yang pohonnya tinggi sekali. Namanya pohon Sidratul Muntaha. Sedar yang paling tinggi di langit, di atas langit ketujuh ya. An-nabak itu salah satu jenis pohon sedar, pohon yang dikenal sebagai pohon yang bisa hidup dalam waktu yang lama sekali ya, dan kayunya memang kuat, bisa ya, kayak kalau di sini ya jati begitulah ya. Nah, Sa'al At-Tustari itu pada satu fase dalam latihan spiritualnya itu makanannya hanya daun-daun saja ya. Muddatan, pada suatu waktu, jadi makannya daun ya. Sehat banget ini ya, ini kayak orang Sunda sebetulnya ini ya, makannya daun-daun saja, lalapan ini ya. Sunda banget ini makanan daun-daun ya. Tapi ini daunnya nggak enak, ini bukan kelor atau apa namanya bayam, itu enak. Ini daun pohon ini, jadi daun yang memang tidak biasa untuk dimakan ya. Nah itu, jadi satu waktu dia makannya itu hanya daun. Waminha, dan salah satu jenis riadot atau tirakatnya Sa'al At-Tustari, annahu, sesungguhnya Sa'al akala makan di kokot ini ranting-rantingnya pohon tin, ranting kecil ya. Makan ranting, gimana dibayangkan ya, makan ranting pohon tin ya. Pohon tin sekarang di sini banyak ya, pohon tin ya. Muddata thalathi sinina, selama 3 tahun. 3 tahun tuh dietnya hanya makan ranting pohon. Ya. Karena beliau ini latihan laparnya sudah sejak kecil. Sejak kecil sudah latihan lapar ini ya. Thumma zakaro, kemudian menyebutkan, salah satu jenis tirakatnya adalah thumma zakaro, kemudian menyebutkan Sa'al tadi itu, annahu, sesungguhnya Sa'al iktata ya, makan di thalathati darahima, dengan 3 dirham saja, fi thalathi sinina, di dalam 3 tahun. Jadi beliau makan 3 dirham. Tentu saja ini bukan dirham, 3 dirham selama 3 tahun, gak mungkin saya kira ya. Tapi ini seperti kisah sebelumnya, beliau makan dirham itu selama 1 bulan, atau 1 bulan atau berapa bulan gitu ya. Tapi itu dilakukan selama 3 tahun. Artinya makan dengan jumlah makan yang sangat-sangat-sangat sedikit, super sedikit. Selama 3 tahun itu hanya makan seharga 3 dirham. Nah, saya nggak tahu 3 dirham itu sekarang harganya sekitar 1 dirham itu kira-kira harganya itu perak ya. 1 dirham itu mungkin sekitar antara 100 ribuan. Jadi kalau 3 dirham 300 ribu selama berbulan-bulan ya. Nah, ini melakukan ini selama 3 tahun itu. Jadi ekstrim sekali, dietnya sangat ekstrim ya. Nah, sekarang fakila, maka dikatakan lahu kepada Sa'al, fakaifa anta, maka bagaimanakah engkau fi waktika, dalam waktumu sekarang ini, hadza sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana? Diet kamu seperti yang dulu atau sudah berubah? Faqala, maka berkata Sa'al At-Tustari, akulu, makan aku, bila haddin, tanpa batas, wala tauqitin, dan tanpa waktu. Sesudah latihan berpuluh-puluh tahun, sekarang beliau itu sudah bisa mengukur dirinya. Enggak pakai lah. Jadi kalau lagi latihan itu pakai ukuran ya. Misalnya sehari ngangkat barbel berapa kilo gitu kan, nanti pelan-pelan. Tapi kalau sudah sampai kepada level yang tinggi, dia sudah nggak perlu lagi pakai ukuran. Dia ngerti sendiri ukuran yang tepat pada hari ini berapa, makannya bagaimana, jenisnya apa. Itu sudah nggak lagi pakai ukuran karena dia sudah latihan lama sekali. Nggak mungkin dia akan tergoda. Orang yang sudah selesai dengan latihannya itu tidak akan terkena gurur. Tapi kalau baru latihan itu cobaannya adalah gurur. Itu masalahnya.
Jadi kalau kamu sudah sukses, ya, sudah selesai dengan latihan kamu, sudah sampai kepada makom yang dituju, itu hururnya berkurang. Sehingga kamu misalnya kok makan agak enak sedikit segala macam, itu tidak akan terkena hurur, tidak terkena ilusi, itu kira-kira begitu ya. Nah, saudara-saudara, ini pelajaran seperti ini itu sekarang jadi agak kurang populer memang. Zaman saya dulu di pesantren itu tradisi tirakat itu biasa. Jadi kalau orang cari ilmu dengan cari ilmu dan tirakat satu paket. Jadi nyari ilmu sambil latihan lapar makan itu ceritanya apa itu Gusmus waktu mondok di mana di Lerboyo itu santri-santri itu ada yang tirakatnya salah satunya adalah kalau masak itu bukan pakai kendil yang biasa kayak kendil atau kayak pancinya rice cooker itu yang berapa itu yang gede itu ya. Dia itu sengaja kalau masak itu pakai tempolong. Tahu tempolong enggak? Kaleng itu ya. Kaleng yang kecil kayak kaleng susu itu loh, ya. Susu itu. Jadi masaknya itu bukan pakai kendil, tapi pakai tempolong yang kecil itu. Jadi makannya segitu. Artinya kalau setempolong itu berasnya berapa? Kemarin kan sedikit sekali kan? 2 sendok. Karena kalau kebanyakan muntah nanti. Jadi itu masaknya pakai tempolong. Jadi selama mondok itu bukan karena dia, mungkin juga karena kemiskinan juga sih ya. Tapi enggak, jadi gini. Zaman dulu itu orang mondok nyari ilmu dengan tirakat itu satu paket. Kalau sekarang itu dikritik, itu akan mengganggu asupan gizi, macam-macam lah ya. Ya, memang beda konsepnya. Sekarang konsepnya itu adalah gizi normal, orang nggak boleh mengalami malnutrisi segala macam. Kalau dulu nggak konsepnya itu. Mencari ilmu itu kalau nggak dibarengi dengan usaha keras, dengan cara menyiksa fisik, itu nggak ilmunya nggak masuk itu. Makanya kalau saya pikir-pikir ya, kenapa ulama dulu itu kok jaduk ya, banyak ilmunya itu keren-keren itu, karena seperti ini latihannya itu. Nah sekarang orang itu ilmunya ya udah apa ilmunya gitu apa ngambang gitu loh ya, ilmunya itu ngambang kan orang sekarang itu kan ngambang karena latihannya nggak ada, dan karena nggak ada latihan begitu itu ya nggak ada kualitas rohani di situ, kalau dalam bahasa pesantren nggak ada suwuknya. Kalau kiai-kiai dulu itu karena ngaji itu dengan tirakat satu paket. Dan tirakat ini itu menurut saya tradisi tirakat perlu dihidupkan lagi menurut saya. Siap. Ya, ya mungkin kita enggak bisa seperti santri Leboyo makan satu tempolong. Mungkin enggak bisa juga. Tapi tradisi tirakat gini. Tirakat itu beda dengan dietnya orang-orang kelas menengah kota. Orang kelas menengah kota itu diet seolah-olah juga tirakat. Kok ada yang dietnya keras sekali loh ya. Tapi diet itu beda dengan tirakat. Diet itu semata-mata hanya untuk mencari wellness, merasa nyaman dengan tubuhnya. Artinya tujuannya itu semata-mata duniawi. Tapi kalau tirakat itu tujuannya bukan physical wellness atau kenikmatan nyaman secara fisik. Badannya terasa enak, enteng, itu namanya itu fitness. Kan fitness, tapi tirakat tujuannya bukan, ya mungkin ada aspek itu, tapi itu sekunder atau bahkan ketiga, keempat. Tirakat itu tujuan pokoknya adalah melakukan pembersihan jiwa. Jadi bukan pembersihan lemak. Kalau fitness itu pembersihan lemak, tapi kalau tirakat itu pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas. Yang akan dicapai melalui tirakat itu adalah hidup yang bahagia karena jiwa kita tenang. Bukan karena fisik kita sehat, bukan. Ya itu pasti ada aspek itu. Kalau orang tirakat dengan sendirinya dia diet fisik kan. Sudah pasti akan mengurangi asupan dan segala macam. Dengan sendirinya dia akan diet secara fisik. Tapi tujuan tirakat bukan itu. Tujuan tirakat pada dasarnya adalah untuk melakukan tazkiyatun nafas.
Nah, menurut saya tradisi tirakat itu tradisi pesantren yang berabad-abad. Dan saya kira ini bukan hanya khas orang Islam, orang Hindu juga begitu, ya. Orang Kejawen juga begitu. Orang Timur pada umumnya itu menjalani tirakat. Dan selalu kalau orang-orang tua kita itu kalau misalnya menghadapi masalah itu ya, anaknya sedang ada problem atau sedang menghadapi perjuangan, itu tirakat. Puasa 40 hari. Makanannya hanya misalnya nasi saja dengan lauk yang sederhana misalnya. Untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang punya maksud yang besar, itu malah bukan tirakat, tapi makan yang banyak supaya kuat untuk mencapai itu. Jadi lain, mindsetnya beda ya. Mindset ini mindset juga mindset lain ini. Ini mindset spiritual. Nah, orang sekarang itu sudah enggak lagi seperti ini mindsetnya. Mindsetnya itu adalah hidup supaya tidak malnutrisi. Ya, saya sih tidak menyangkal itu bagus ya, itu penting. Tapi menurut saya tradisi orang dalam hidup tirakat untuk melakukan satu suluk atau perjalanan rohani atau untuk mencapai tujuan tertentu itu menurut saya perlu dihidupkan lagi. Ya, tradisi tirakat. Inilah tradisi yang diajarkan Ihya, yang dipraktekkan di pesantren. Pesantren-pesantren sekarang juga sudah pudar tradisi tirakat ini ya. Ya tapi masih mending lah tinimbang anak kuliahan di kampus itu, kalau di pondok masih mending lah. Makannya sederhana sekali gitu ya. Saya kira itu ya. Tadi mana ya? Masih diteruskan nggak ya? Teruskan sedikit ya. Walaisa, dan tidak ada al-muradu yang dimaksudkan biqaulihi, dengan ucapannya sahal at-tustari tadi itu, bila haddin wala tawqitin, tanpa ukuran dan tanpa waktu-waktu tertentu ya. Tadi kan dikatakan sahal at-tustari sudah sampai tingkat tinggi, dia sudah enggak lagi pakai ukuran makanannya itu. Itu maksudnya bukan anni, sesungguhnya aku lumakan, aku sahal at-tustari, aku lumakan, aku kathiron, banyak sekali karena enggak pakai ukuran. Bukan itu maksudnya. Bal anni, sebaliknya aku sahal at-tustari, la uqaddiru, tidak mengukur aku dalam makan itu, bimikdarin, ya, dengan ukuran wahidin satu, maksudnya ukuran tunggal, ukuran satu untuk seluruh keadaan itu. Ma, mengukur apa? Ma, sesuatu, makanan, aku lu, yang makan aku hu kepada ma. Artinya dia sudah enggak pakai ukuran lagi, karena sudah ukuran itu sudah masuk dalam tubuhnya sehingga enggak perlu lagi ukuran yang formal itu ya. Saya kira cukup sekian saja ya. Sudah 9:30. Kita teruskan ngaji Ihya bulan depan, bulan Maret ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi bulan Maret, dan malam ini kita cukupkan sekian. Semoga Iya, ini juga ada pengurus PBNU yang sedang dirawat di rumah sakit, Ki Abdul Manan, salah satu ketua PBNU. Kita hadiahkan barokahnya ngaji Ihya malam ini kepada beliau supaya beliau disembuhkan. Dan mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.